Semuanya... Semuanya terasa sama saja! Kakanda adalah orang yang datang dari dunia bawah. Tidak memiliki perasaan. Bahkan... Setelah apa yang Ichi lakukan... Kakanda mengambil segalanya dari Ichi. Pada akhirnya, Kakanda akan tetap mengirimmu ke Hisaraka, Dinda. Dengan begitu, rencana aku menyatukan seluruh Jepang akan berhasil. Jadi, itukah tujuanmu sebenarnya, Kakanda? Bahkan dengan mengambil apa yang berarti bagi saya? Bagaimana jika saya mengambil itu semua kembali dan kita pergi bersama-sama, Kakanda? Coba katakan apa maumu. Kau hanyalah boneka yang tidak berarti. Lebih baik Anda membunuh saya saja, Kakanda. Atau kita mati bersama-sama. Kau hanyalah alat. Kau tidak berhak memerintahku atau menentukan takdirku. Ayo ke neraka bersama-sama. Jadi adikku, begitu besar keinginanmu untuk membawaku ke neraka. Aku tidak akan membiarkanmu. Kau mengatakan